Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pada hari ini tanggal 25 November adalah Hari Guru dan HUT PGRI yang ke-79. Bapak Ibu, hari ini, tahun ini peringatan Hari Guru mengambil tema Guru Hebat Indonesia Kuat, Guru Bermutu Indonesia Maju. Kita sadar betul Bapak Ibu, dan ini harus menjadi bahan refleksi kita bersama. Di Purwakarta semuanya tentu sudah paham bahwa kemajuan pendidikan itu akan dimulai dari guru. Jika guru-gurunya hebat, Indonesia akan hebat. Jika guru-gurunya bermutu, Indonesia juga akan maju. Jadi kuncinya ada di guru. Maka Kementerian Pendidikan terus mempunyai komitmen, termasuk kita, untuk terus berupaya gimana guru-gurunya itu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesinya, mampu memberikan layanan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita di kelas-kelas, paham betul profesinya, tahu betul kemana arah dan tujuannya. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu guru di Kabupaten Purwakarta agar guru-gurunya bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anaknya, anak-anaknya juga senang belajar dengan bapak ibu gurunya. Komitmen itu terus kita pegang, dan saya cukup berbangga di Purwakarta itu tidak ketinggalan, Pak Buya. Kita itu nggak ketinggalan dengan kabupaten, provinsi yang lain. Purwakarta kemarin di ajang kompetisi tingkat provinsi, kita ada guru dari Sukasari ya. Dari Sukasari yang bisa mengikuti kompetisi tingkat provinsi dan masuk ke tingkat nasional. Jadi Purwakarta kalau mau bisa gitu, Bu. Jadi sama aja kita beberapa kali masuk ke tingkat nasional. Artinya apa? Ini guru dari Sukasari, SMP-nya SMP 2 jauh gitu. Jauh di Sukasari. Hebat-hebat karena apa? Punya kemampuan. Cukup mampu tidak, harus punya kemauan. Cukup punya kemampuan sama kemauan tidak, dia harus ulet bekerja keras. Mungkin banyak juga yang hebat di Purwakarta itu, tapi kemauannya masih, kemauan untuk ikut berkompetisinya tidak kuat, tidak hebat gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu pengawas, para kepala sekolah. Tugas kita adalah memotivasi guru-guru di satuan pendidikan kita. Tugas para pengawas adalah mendampingi para guru-guru di satuan pendidikan kita agar guru-gurunya mau berkembang, mau bertumbuh terus, mau meningkat kompetensinya. Kalau ada kompetisi ya ikutin saja, nggak apa-apa gitu. Jadi tugas kita ini, karena kebanyakan di sini adalah kepala sekolah sama pengawas. Jadi saya minta Bapak Ibu mempunyai tugas memberikan ruang kepada guru-gurunya di sekolah Bapak Ibu untuk berkembang. Untuk berkembang, untuk tumbuh. Agar apa? Agar kelas-kelasnya nanti berwarna, kelas-kelasnya penuh dengan keceriaan. Keinginan, kemauan seperti ini harus tumbuh dalam jiwa setiap guru di Kabupaten Purwakarta. Semangat berkembang, semangat bertumbuh, semangat berkompetisi, dan semangat untuk mengabdi di setiap kelas. Mengabdi kepada anak-anak kita. Saya sering sampaikan, guru yang hebat adalah guru yang bisa membuat anak-anaknya bertahan di kelas, guru yang bisa membuat anak-anaknya tumbuh dan berkembang di kelas-kelasnya. Buatlah anak-anak kita senang terhadap kita, karena tidak ada pembelajaran yang efektif tanpa disenangi oleh anak-anak. Tidak ada pembelajaran yang efektif, tidak ada pembelajaran yang bermakna apabila guru-gurunya tidak disenangi oleh anak-anaknya. Maka tugas kita adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Salam hormat untuk guru-guru di sekolah Bapak Ibu semuanya. Dan saya berbangga pada guru, kepala sekolah, operator, pengawas, pendidik yang ada di Kabupaten Purwakarta yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Bahu-membahu. Pada apresiasi BBPMP kemarin kita meraih 7 penghargaan.
itu semua kerja guru-guru yang ada di sekolahan Bapak Ibu semuanya. Kita masuk satu dari 4 kabupaten terbaik di Jawa Barat yang memperoleh 7 penghargaan dari BBPMP. Satunya lagi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas pencapaian ini. Semoga kerja keras, usaha Bapak Ibu semua menjadi amal soleh. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa memberikan perubahan terhadap pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti hari Rabu berangkat ke tingkat nasional mewakili Purwakarta, mewakili Provinsi Jawa Barat. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan di tingkat nasional juga bisa berprestasi ya. Ada yang mau disampaikan Pak Ade, silahkan. Boleh Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua yang telah ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yang mana ini menjadi saya mengajar di SMP 2 Sukasari itu adalah salah satu kecamatan desa terpencil di Kabupaten Purwakarta yang selama ini dianggap paling jauh. Tapi saya ingin membuktikan bahwa kami dari Sukasari itu bisa, bahkan bisa menjadi terbaik pertama di SMP tingkat provinsi Jawa Barat. Dan mohon doanya, saya akan berangkat hari Rabu sampai hari Minggu itu di Jakarta ya, untuk hari guru nasional sama guru tingkat jenjang SMP untuk tingkat nasional. Terima kasih, mungkin bisa jadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu, hai, hai, hai.
Bagus. Orang mana? Tasik. Orang Tasik. Aduh, orang Tasik tetangga. Tetanggaan. Tasiknya di mana? Singapura. Aduh, Singapura tetangga na Arija tuh. Jadi di mana cicingnya? Di Sukajadi. Sukajadi, tamatan SMA mana? Tasik. Tasik. Oh, nih. Ayeuna aya naon di ramean? Hari naon? Hari aya hari naon? Hari guru. Hari guru bener. Ya kue. Makan. Tadi Bapak ngasih makan kita. Sekarang kita ngasih kue. Oke. Bapak mau kue? Eh mana kue sini? Sini lagi kue. Hei. Mana lagi ini? Mangkuk tahu. Iya, Pak. Oh, boleh nanti tunggu. Ini yang suka mangkal di mana? Di toko skill, Pak. Toko skill. Wah, toko skill mah itu toko kemampuan. Iya. Nih. Makasih, Pak. Enon ya. Hari ulang tahun para guru. Hari ulang tahun para guru PGRI. Naon PGRI teh? Naon PGRI? Persatuan Guru Indonesia. Oh, gitu. Oke. Jualanan dia. Soto ayam. Tahu di soto ayam. Mana lagi dong? Mana lagi? Makasih, Pak. Semoga sukses. Amin. Serena, kita ada gua. Iya, kita kenal dia. Bur Toto, lu di mana ya? Mungkin paling dia. Kalau di Parapatan, Lin? Oh, di Parapatan, gua gitu. Airan apa? Iya. Oh. Dua, siawang. Kamu mau? Ayo sini. Ayo.